Cucu, brengi datang ini cu. Laki-laki sejati tidak akan pernah membiarkan wanitanya menunggu. Assalamualaikum, cu. Cu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu? Saya Bray Mertua. Iya, 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 iya. Bray Frankie, apa kabar kamu? Baik, Bray Mertua. Ah, cium tangan lah buat latihan. Bray. Cucunya ada? Saya tadi... Punten ini mah. Saya sudah bicara sama cucu tentang kamu. Serius, Bray Mertua? Ya. Serius, atuh. Dan kelihatannya cucu... tapi maaf, Bray. Ini nggak enak, nggak sopan rasanya saya bicara sama calon menantu kalau... Menantu? Maksud saya begini. Maksud saya kalau saya bicara sama calon menantu, tapi tidak sambil ngopi, tidak saya ajak ngopi, rasanya kurang sesuai itu. Iya, Bray Mertua. Beres, kalau cuma ngopi-ngopi doang, mah. Ayo, atuh. Ayo, sesuai, yuk, 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 yuk. Nen. Ice nih ya, kalau jualan belum apa-apa udah diomelin sama Bibi, Nen. Enggak mood, Nen, Ice. Ya sama, Ce. Kan ini juga diomelin sama Bibi. Ampun, Nen, Ice mah masih Bibi bukannya didoain gitu ya biar laku, ini malah diomel-omelin. Udah, Ce, udah. Ya. Om Aceng pengen beli bolu. Lilis. Bu dokter dan Bu Yola nanti bisa lihat bagaimana saya mengaplikasikan ilmu psikologi saya yang pernah saya pelajari di Yunani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Med. Mak, Bu dokter. Mak, Bu guru. Acengnya ada? Keluar. Kemana? Katanya mau jemput Lilis. Med, ini bagaimana? Tenanglah, saya, Bu Dokter, dan Bu Yola sedang berusaha untuk membantu Aceh. Saya takut, Matt. Bismillah. Kita berikhtiar. Soal hasilnya bagaimana, ya kita serahkan sama Allah. Maaf, Pak Ustadz. Oh, silakan. Maaf, Mak. Apa ada kebiasaan baru Pak Aceh? Menandakan Aceng menganggap Cindy itu Lilis. Innalillahi. Cindy ketakutan, Matt. Om Aceng, ini teh Ice. Ice? Iya, Om Aceng. Ini teh Ice, Om. Ice. Kamu? Ini Neni, Om Aceng. Neni. Oh, iya. Neni. Maafnya, Om Aceng pikir teh Lilis, istri Om Aceng. Maafnya, Ce. Nen. Iya, Om Aceng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi dulu ya.
tolongin Aceng, Met. Hah? Kamu pikir saya, Bu Dokter, Bu Guru kemarin mau apa? Mau ngeliatin kamu? Ya mau bantu Aceng, ha? Met! Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Pantesan Sarkum buru-buru kesini, janjian sama Bu Yola ya. Itu gimana tuh? Komala. Mat. Ustaz. Boy. Bu Dokter. Akum. Udah. Absennya nanti aja. Tah, Bu Yola. Biasa aja, kenapa sih Pak Ustadz? Heran. Shhh. Katanya mau cari Lilis. Ya Allah. Menyebar! Lebay banget sih depan Bu Yola. Biasa aja dong. Kita harus cari Aceng ini, Dan. Ya emang harus nyari. Ya ayo. Ya udah, mau sebaper dong. Sebaper, caper lagi. Ustadz, Mas Suha, Bu Dokter. Ah, udah gak usah pamitan, udah cari sana. Kenapa liatin? Enggak. Baper. Ya udah, pamitan sama Bu Yola sana. Cok, pamit. Gak usah. Ustadz, ada Yana. Assalamualaikum. Matt, iya, saya akan cari Aceng. Kabarin ya kalau Aceng pulang sini. Iya. Bu Dokter, Bu Guru, saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dokter, Bu Guru, silakan duduk. Kita pamit juga, Mak. Nanti insya Allah kita kesini lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, Bray ini tidak kembali ke Hong Kong ini? Kalau urusan Hong Kong, buat saya nomor dua, Bray Mertua. Nomor satunya, saya ketemu cucu dulu. Sekalian saya kasih surat-surat aja Celilis dulu ke Mas Suha. Oh, Bray. Jadi surat-surat itu belum pernah Bray kasih ke Lilis, belum? Kan Celilisnya gak ketemu, Bray Mertua. Oh iya, iya. Kasian Lilis. Tapi Bray, saya ingin tanya ini, saya ingin tahu. Bagaimana Lilis meninggal, Bray? Nah, itu dia, Bray Mertua. Kalau masalah itu masih gelap. Masih gelap ya. Masih gelap. Di sini, Bray. Di sini yang agak tidak sesuai. Masih gelap tapi kalian semua berangkat ke Malaysia. Dan di Malaysia, kalian menemukan Lilis yang sudah dikubur. Begitu kan? Iya. Nah, ini terus terang jujur ini, Bray. Ya. Bagaimana Lilis meninggal? Itu penting, Bray. Apa tidak ada yang ngasih tahu? Nggak ada ngasih tahu, Bray. Masalahnya, Celilis itu kan ilegal. Jadi mereka nggak ada yang berani kasih tahu, Bray. Oh, tidak ada yang ngasih tahu. Tetapi kalian semua yakin itu makamnya Lilis? Yakin, Bray. Kan orang-orang di sana yang kasih tahu. Di sini masalahnya. Mereka memberitahu makam Lilis, tapi mereka tidak memberitahu kenapa Lilis meninggal. Di sini, Bray. Di sini ada ruang kosong ini, Bray. Antara mereka mau memberitahu dengan mereka tidak mau memberitahu. Ini perlu dianalisis, Bray. Di sini tidak sesuai. Maksud Bray Mertua apa ya? Bray, coba pikir, Bray. Ya. Pikir baik-baik. Bagaimana kalau ternyata makam itu bukan makamnya Lilis? Hah? Iya.